guys, jadi hari ini adalah hari Selasa tanggal 16 dan ini udah jam 7.08 menit. Jadi 7 menit lagi aku bakalan masuk ke online school. Ya, pelajaran pertama itu adalah biologi. So, ya ikutin terus ya kesaranku kali ini karena ini adalah SSC episode ke-5. Pertama, seperti biasa, mari kita search Edmodo, karena aku biologi itu di Edmodo, jadi aku harus login dari laptop. Aku login dulu ya guys. Nah, ini dia. Dan aku itu juga siapin dari HP gitu guys. Jadi kalau di HP itu aku sambil refresh gitu, karena memang kalau Edmodo itu notifnya kadang telat gitu masuknya, jadi harus di refresh. Oh ya guys, aku mau cerita nih guys ya. Akhir-akhir ini itu aku tuh sering banget bangunnya itu rada kesiangan gitu, kayak jam 6:30 aku baru bangun, atau enggak jam 6:45, 6:50 gitu-gitu sih baru bangun guys. Kalau aku tuh kan orangnya harus kayak standby itu minimal 15 menit sebelum mulai pelajaran. Jadi jam 7 tuh harus udah standby gitu loh, kayak udah siap semua. Dan akhir-akhir ini tuh aku rada telat gitu guys. Gak tau sih kenapa ya, cuman kayak ngantuk aja, padahal tidurnya juga udah jam 10, jam 9 gitu, kayak kadang udah tidur gitu, tapi kayak masih telat bangunnya besoknya gitu. Ya, aku gak tau kenapa sih. Gitu guys. Ya, untuk biologi sepertinya gak ada Zoom ya, soalnya kemarin itu udah Zoom juga. Jadinya sekarang itu lagi diskusi gitu di Edmodo. Dan ini seru banget sih kayaknya ya pelajaran hari ini. Okay, so let's go. Okay guys, jadi setelah sekian banyak itu ada diskusi kayak gitu, di sini ada dikasih PPT dan ada soal-soalnya juga guys. Jadi aku bakal sekaligus nyari jawabannya ya guys. Nih PPT-nya guys. Semangat. Nih, cacing. Oke guys, jadi sekarang udah jam 8:19. Aku jam 8:30 lanjut pelajaran PKN. Ini ada beberapa pertanyaan di PPT-nya. Ada 8 pertanyaan dan aku udah cari jawabannya gitu. Dan ini udah semua aku tulis di notes. Dan nanti aku bakalan print dan bakal langsung dijawab gitu di kertas guys. Dan tapi nanti sih kayaknya nanti siang. Sekarang aku nunggu pelajaran PKN dulu. Halo guys, jadi sekarang udah jam 9:44 dan baru selesai PKN. Jadi tadi kayak ada diskusi gitu lah. Dan ini GC aku sempet error gitu guys, kayak gak bisa di scroll tadi. Tapi ini udah bisa sih guys. Nah, habis ini itu aku lanjut pelajaran prakarya dan 9:45 guys bakal masuk ke pelajaran prakarya. So aku bakal beres-beres dulu. Let's go. Guys, kalian bisa lihat ini udah jam 10:10 tapi kayak prakarya itu enggak ada apa-apa sama sekali, enggak ada pemberitahuan sama sekali. Jadinya kemungkinan besar sih jam kos ya. Dan aku selagi jam kos ini pengen nonton YouTube. Ini YouTube-nya Jerome lagi. Ya, aku enggak bosan-bosan nontonin dia, guys. Karena abis prakaryanya itu nanti jam 11 itu lanjut pelajaran agama. Gitu, guys. Abis agama sejam baru selesai sampai jam 12. Dan abis itu kita lihat keseharian aku ngapain lagi. Oke? Okay? Guys, mati lampu dong. Untung aja nih pas lagi jam kos mati lampunya. Jadi sekarang aku mau style WiFi dulu untuk, karena masih ada satu pelajaran lagi guys, pelajaran agama. Jadi nanti aku mau setting wifi-nya dulu. Saya gila sih, kenapa sih mati lampu pas waktunya gak tepat kayak gini dong. Guys, ini kayak PLN-nya emang bener-bener main-main deh guys. Ini kayak selang berapa menit doang hidup lagi dong lampunya. Tapi gak apa-apa sih. Aku mau lanjut nonton lagi guys, nonton Jerome. Ya, karena masih jam kos. Dikasih PPT guys ya, dan untuk PPT-nya cuma sedikit sih dan aku udah baca tadi guys. Jadinya sekarang lagi nunggu pemberitahuan selanjutnya, nggak tahu ngapain. Dan ya, ini udah jam 11:12. Yo guys,
Jadi di sini ada tugas gitulah. Nah, sekarang aku mau ngerjain dulu. Ini ada disuruh tiga contoh nilainya kerjaan olahraga di Indonesia sesuai dengan segi. Ya banyak ya. Oke, tapi enggak apa-apa. Mari kita kerjakan. Jadi ya. Oke. Let's go. Hey guys, jadi sekarang udah jam setengah satu, hampir setengah satu. Ini baru selesai jawab pertanyaan gitu di Google Classroom, guys. Tuh kayak gitu. Dan ya, sekarang aku bakalan makan dulu kayaknya karena aku belum makan juga. Dan let's go. Oke, urung mau makan. Jadi sekarang aku mau ngeprint biologi dulu yang tadi materinya. Dan nanti sore atau siang nanti aku bakalan jawab pertanyaannya. Oke, jadi ini udah jam 1 lewat. Aku lagi nunggu les. Aku mau nonton sinetron dulu. Oke guys, jadi aku urung les. Dan aku juga kemarin udah ikut les kan. Dan hari ini tuh ulangan dari les kemarin guys. Jadinya aku gak ikut lagi. Dan memutuskan untuk mengerjakan tugas aja sambil nonton TV. Ya, nonton TV yang tadi sih. Dan ini udah hampir jam setengah 2. Oke guys, jadi sekarang udah jam 16 lewat 6. Aku baru selesai ngerjain biologi dan teman-temannya gitu. Dan sekarang aku mau lanjut ngerjain kimia lagi. Ini catatan sih ya guys, sambil nonton film lagi. Ya, oke, let's go.